Widi Ardianti. Nama saya Budi Adnan. Nama saya Ismi Maisaro. Hai, nama saya adalah Nicola Virkolonda. Hai, nama saya Sofia Ranisha Fitri. Dan saya Lili Fadilatun Sadia. Kenalkan, nama saya Lutfi Surahmati Nazila. Halo, perkenalkan, nama saya Hikmas Karendias. Dan saya Lili Ramadhan Daya. Halo, saya Alicia. Saya Muhammad Husin Abdillah. Pada 25 Juli 2017 kemarin, saya mengikuti kompetisi Comtech Ideas di ITS. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan juara 2. Saya mengikuti kejuaraan Jiu-Jitsu antar dojo se-Indonesia tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah, saya mendapat juara 3 dalam kejuaraan tersebut. Saya meneliti tentang kulit semangka yang dikembangkan menjadi energi listrik. Yang pertama adalah kompetisi LKTI di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan alhamdulillah telah memenangkan juara 2 nasional. Dan juga yang lainnya, saya ikutkan pada kompetisi Comtech Ideas 2017. Dan alhamdulillah pula memenangkan juara 3 Best Poster Presentation. Saya mengikuti lomba FCSI Cup 2017. FCSI Cup adalah lomba cheerleader yang diadai oleh Federasi Cheerleading Indonesia. Kita mengikuti UISI Competition yang diselenggarakan oleh Kementerian UISI. Suatu kompetisi PKM yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya dan dua teman saya mengikuti ajang perlombaan gimnastik. Apa itu gimnastik? Gimnastik merupakan pagelaran mahasiswa bidang TIK yang di situ ada 9 kategori lomba yang salah satunya saya ikuti yaitu pengembangan bisnis TIK. Kami mengikuti perlombaan National Business Case Competition yang diadakan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya mengikuti lomba 15 English Fiesta British Parliamentary National Debate Competition 2017. Saya di sini sebagai partisipan dari Global Project Based Learning di Surinary University of Technology, Thailand. Kita langsung dibawa ke sebuah perusahaan untuk memecahkan sebuah problematika di sana. Tetapi yang membedakan, di sini kita berdiskusi dan memecahkan masalah bersama mahasiswa internasional. Terus seperti Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Rasanya senang, kaget, tidak percaya, tidak menyangka, dan tidak terduga. Karena persiapan saya hanya 2 hari, dan it's quite helping. Keberhasilan saya ini tidak lain adalah karena usaha saya untuk terus berlatih dan juga berdoa. Kalian nggak perlu ngerasa malu buat menunjukin jati diri kalian sendiri. Karena apa yang menurut orang lain jijikan ataupun memalukan itu bisa jadi prestasi diri kita sendiri. Dan alhamdulillah tim kami memperoleh juara 1 PKMGT UISI. Dan buat teman-teman, lakukan apa yang kamu mau dan kamu bisa dan jadilah juara. Untuk menjadi seorang juara, kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian, lakukan apa yang harus dilakukan, tetap semangat, dan jadilah juara. Untuk menjadi berprestasi, yang terpenting bukanlah menjadi yang hebat saat di awal, tetapi menjadi yang berani dan terus tekun untuk mencoba, agar nantinya dapat menjadi hebat. Kalian juga memiliki kesempatan seperti saya, untuk bisa merasakan atmosfer forum diskusi mahasiswa internasional. Break your limit. Sekarang saatnya kamu jadi juara. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Lakukan apa saja yang kamu bisa lakukan untuk membanggakan UISI. Saya UISI. Saya UISI. Mari kita ukir prestasi di Universitas Internasional Semen Indonesia.